Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Narta Cahdeso. Kita akan update kembali ya guys, pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi di kawasan PLTU Paiton guys. Dan saat ini kita sedang menghadap atau terbang ke arah timur dulu ya. Dan kalau tidak salah, bukit di bawah ini masih masuk di Kecamatan Banyuglugur ya, Situbondo. Kita akan putar balik, kita akan melihat keindahan jalan tol Probolinggo Banyuwangi yang ada di selatannya PLTU Paiton guys. Saat ini kita sudah menghadap ke arah barat ya guys, atau terbang mengarah ke arah barat. Dan video ini diambil saat sore hari guys. Terlihat ya untuk sunset yang ada di depan sana itu terlihat indah, awan-awannya berwarna oranye ya guys. Wah, luar biasa ya guys untuk keindahan jalan tol Probolinggo Banyuwangi di kawasan yang ada di bawah ini guys. Lagi-lagi saya akan mengingatkan kalian untuk memberikan like pada video-video saya, membagikan atau share ya ke semua sosial media yang ada di HP kalian. Bila ada kritik dan sarannya langsung saja tulis di kolom komentar. Yang terakhir di subscribe ya guys, loncengnya dinyalakan agar kalian selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat channel ini mengupload video terbaru guys. Untuk jalan tol yang ada di kawasan PLTU Paiton ini ya, nampaknya masih tetap mempertahankan ketinggian bukit yang ada di bawah ini ya guys. Bila kita dari arah barat, kita akan sedikit menanjak bila kita melintasi di kawasan ini. Sebaliknya pun bila kita dari arah timur guys, dirancang sedemikian mungkin agar tetap dapat dilihat atau dapat kita nikmati keindahan alam yang ada di kawasan PLTU Paiton ini ya guys. Video-video sebelumnya sampai di tiang-tiang yang ada di bawah itu ya guys. Dan sekarang saya akan putar balik mengarah ke arah timur. Mohon maaf bila video ini agak sedikit tinggi ya guys, karena mengingat di kawasan ini kawasan vital ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya ini terbang jauh ke selatan guys. Jaraknya dari posisi saya itu sekitar 300 meter ke selatan. Kenapa demikian? Agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya guys. Terlihat di bawah itu banyak sekali guys alat berat yang terus melakukan pembelahan bukit di kawasan yang ada di bawah ini ya. Oke, kita akan putar kameranya sampai kita menghadap ke arah timur. Dan seperti itulah guys keindahan PLTU Paiton. Nampak corong-corong PLTU Paiton itu terlihat tinggi ya guys. Keindahan itu nanti bisa kita nikmati saat kita melintasi jalan tol yang berada di kawasan ini guys.
Terlihat juga di bawah ini nampaknya untuk pondasi tiang-tiang jalan tolnya itu sudah hampir selesai ya guys. Luar biasa ya guys untuk perkembangannya. Di bawah ini nampaknya sudah mulai ada pengerjaan juga. Bukitnya sudah mulai digali juga ya guys. Dan terlihat ya di sebelah kiri, nah itu merupakan jalan provinsi ya guys, atau jalan pantura. Dan bila kita melihat ke timur, keindahan yang akan kita nikmati, kita akan bisa melihat pantai atau laut ya. Dan kita juga akan dapat melihat bukit-bukit atau pegunungan guys. Lokasi di bawah ini persis di tikungan tajam di selatannya PLTU Paiton guys. Dan kita naikkan kameranya, seperti apa keindahan alam yang ada di sekitaran PLTU Paiton ini ya guys. Wah luar biasa guys, untuk keindahan jalan tol Probolinggo Banyuwangi yang berada di paket 3 ini ya guys. Sekali lagi kita akan melihat ke arah barat dan seperti itulah PLTU Paiton ya guys. Terlihat jelas dan indah bila malam hari guys. Untuk cahaya-cahaya lampu yang dipancarkan oleh PLTU Paiton itu sungguh sangat indah sekali guys. Oke, seperti itulah kira-kira keindahan jalan tol Probolinggo Banyuwangi yang berada di kawasan PLTU Paiton. Dan saya langsung pamit ya guys. Mohon maaf bila ada salah kata, tingkah ataupun perbuatan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.